Shalom, selamat pagi Ebenezer Family. Tema kita bulan ini bertumbuh secara kuantitas, sementara bulan yang lalu bertumbuh secara kualitas. WPDA kita sampai kepada Yohanes pasal 2, di mana perjamuan pernikahan di Kana, Yesus mengubah air menjadi anggur, berbicara tentang kualitas. Dan di akhir cerita di situ dikatakan, engkau menyimpan sampai sekarang ini. Ini berbicara tentang kuantitas. WPDA kita di dalam Mazmur 103 ayat 3-5, yang pertama dikatakan soal kualitas. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, Dia yang menyembuhkan segala sakit penyakitmu. Kemudian dikatakan Dia menebus hidupmu dari lubang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dan akhirnya secara kuantitas, Dia yang memuaskan hasratmu sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan Yesus memberkati.